Ramadan di Mani Urai setelah dilanda badai. Perkembangan Islam di bumi Hening Pagi, Korea Selatan. Hidangan unik menjadi pilihan sebagai juadah berbuka puasa. Enam bulan berlalu setelah dilanda badai. Mani Urai masih belum pulih sepenuhnya. Dan ketibaan Ramadan kali ini pasti berbeza buat masyarakat di sini. Perasaan daripada bulan Ramadan ini amat berubahlah, tidak semacam dulu. Lalu dengan keadaan tepat sepik, buatlah keadaanlah. Bulan yang mulia menyimpan harapan untuk bangkit setelah hilang punca rezeki yang hanyut di bawah arus. Apa ni, dapat rezeki untuk pelihara anak bini saya pun dengan dia. Apa yang saya dapat daripada hasil jualan tahun ini, bulan Ramadan ini, boleh saya banyak menampung apa yang saya kehilangan semasa banjir. Mani Urai, Kuala Krai, Kelantan. Pernah menyaksikan bencana alam yang dahsyat pada Disember 2014. Kejadian itu akan sentiasa terpahat dalam ingatan penduduknya. Lebih 1,000 buah rumah hanyut di bawah arus deras dan kini pembinaan semula sedang giat dijalankan. Sehari sebelum ketibaan Ramadan, persediaan dijalankan di Masjid Kampung Mani Urai Lama. Ini bagi memastikan segala kelengkapan sempurna, lebih-lebih lagi apabila dijangka ramai para jemaah akan hadir untuk solat sunat tarawih sepanjang bulan mulia ini. Kesan daripada banjir tempoh hari, stesen kereta api Mani Urai juga lumpuh. Setelah setengah tahun berlalu, baik pulih landasan telah dijalankan di bahagian yang terjejas dan tidak lama lagi, perkhidmatan pengangkutan ini akan kembali beroperasi. Adalah menjadi harapan penduduk kampung agar sistem kereta api pulih dalam menyambut ketibaan Syawal kelak. Kemah ini menjadi tempat berteduh bagi mereka yang kehilangan tempat tinggal akibat banjir. Meskipun rumah mereka mungkin belum lagi dibina, semua penghuninya dipindahkan ke rumah sementara yang lebih selesa, termasuklah keluarga ini. Rumah sementara atau transit seperti ini dibina di sekitar kawasan yang terjejas oleh beberapa pihak, termasuklah badan NGO. Banjir yang melanda Mani Urai berlaku tanpa diduga. Saya dimaklumkan ketika itu, air bah hampir mencapai pohon kelapa ini. Arus deras pula menyebabkan banyak kerosakan. Terlintas di fikiran saya akan nasib mereka yang tinggal di pesisir sungai. Azman Shah, Nik Hassan sekeluarga hilang tempat berteduh setelah rumah yang didiami mereka hanyut di bawah arus banjir pada bulan Disember lalu. Turut dihanyutkan segala keperluan bagi perniagaan kantin sekolah yang dijalankannya. Azman hilang punca rezeki. Hampir sebulan berlindung di masjid dan 3 bulan menetap di dalam kemah, keluarganya menerima rumah transit ini daripada sebuah badan NGO. Ia menjadi penempatan sementara sehingga rumahnya siap dibina semula.
Mengimbau kejadian tempoh hari, Azman mendapati air sungai naik setinggi 4 kaki dalam tempoh sejam. Ini rumah pusaka. Usia dah berapa tahun dah rumah? Rumah ni hampir 45 tahun. Dibina rumah kayu lah, separuh simen macam ni. Dapur atau bilik air ni, ini satu lah yang tinggal. Yang lainnya semua hanyut. Dan kawasan ni lah, kawasan rumah saya, bilik tetamu semua kawasan ni, hanya tinggal secebis ni saja. Kelibat kereta ini menjadi peringatan akan musibah yang melanda. Semasa saya lari, saya bawa kaca dan bira ni saja. Tapi tak sempat nak tak sempat nak bawa pergi sebab masa tu tak ada orang, semua dah lari. So niat saya datang balik nak menyelamatkan haiwan yang saya bela. Binatang peliharaan saya termasuk kereta ni. Tapi saya tak boleh datang dah masa tu, air dah sekat parah dah ada. Saya rasa bahaya sangat. So terpaksa aku dan tinggallah kereta ni. Walaupun ada orang nak beli. Ada orang Cina daripada KL datang, dia kata dia nak beli. Dia tanya nak buat apa, dia kata nak buat kenangan. Saya kata tak apa, saya tinggal. Bila so, kita memang nak tinggalkan kat sini je? Saya akan tinggal di sini. Saya akan tinggal buat satu tempat sini sebab kereta ini banyak kenangan. Sebab inilah kereta pertama yang saya beli semenjak saya duduk di sini. Dan dia telah menolong saya menjalankan perniagaan. Inilah kereta tak penuh mana tu sadai tepi jalan ke apa. Alhamdulillah. Dan saya pelihara apa ni, dapat rezeki untuk pelihara anak bini saya pun dengan dia. So banyaklah jasa dia, dan saya rasa kalau saya jual pun tak padan. Biarlah saya buat kenangan untuk keluarga kami. Banyak kediaman di kampung ini ialah rumah lama yang diperbuat daripada papan. Struktur rumah tidak dapat menandingi kerakusan air banjir mengakibatkan rumah dihanyutkan. Kebanyakannya hilang tanpa dikesan. Lain kisahnya bagi rumah pusaka milik keluarga Mazlinda Muhammad ini yang tidak jauh dihanyutkan air bah. Malam tu pergi rumah Manik Urai Baru, rumah ayah Manik Urai Baru. Tak disangka kan rumah dia pun naik air juga, habis semua barang. Tak ada yang tinggal, tak ada apa-apa yang tinggal lah, semua hanyut. Trauma dengan kejadian itu terdetik di hati Mazlinda untuk meninggalkan Mani Urai dan memulakan hidup baharu di tempat lain. Namun, dia tabah menghadapi dugaan ini demi anak-anak yang masih kecil. Budak-budak kan, dia tak tahu apa-apa kan. Mula-mula tu memanglah, mana Umi? Rumah kita mana Umi? Tak ada pun Umi, kita pergi mana? Tanya. Semua bagi-bagi mainnya dia semua pun habislah. Dia jawab apa dekat dia? Jawab macam mana kan? Tuhan nak uji kita lah. Suaminya Muhammad Zafri Kamarudin turut terkesan memikirkan nasib anak-anak. Ketika masa banjir dulu, anak-anak kecil lah kita paling sedih sekali. Dengan keadaan dia ni, keadaan nak mandi, nak gapo, saya terpaksa guna air mineral lah. Orang bagi apa semua. Sebab dia budak kecil ni tak boleh mandi dengan kadar air kotor-kotor ni. Pondok di bahagian hadapan rumah Mazlinda ini terselamat daripada banjir dan kini menjadi tempat mereka sekeluarga berteduh. Dahulunya, ia sebuah gerai makan yang diusahakan oleh Mazlinda. Namun saiznya agak kecil dan sempit untuk didiami keluarganya. Ini mendorong Zafri untuk membuat penambahan. Saya tambahlah ini. Tambah tempat ni untuk anak saya tidur. Pada masa banjir dulu, tempat sepit. Jadi daripada tidur dah daripada kemah tu, saya duduk sini lah. Jadi kayu-kayu ni ambil dari mana? Kayu-kayu ni ambil daripada hak dulu, hak jatuh daripada rumah saya naik ke rumah orang tu. Saya putus balik, lepas tu saya buat ni lah. Tak serupa dulu lah saya. Tapi selesa tak? Selesa ni memang tak ada. Tak selesa macam dulu, tapi dengan ada hibur, saya pas buat lah macam ni lah. Ruang dapur sedia ada daripada gerai yang diusahakan Mazlinda dahulu. Menggunakan papan daripada rumah pusaka yang rosak teruk, pondok kecil ini kini lebih sempurna untuk didiami buat sementara waktu.
apa dulu awak rumah asal dulu. Rumah asal dulu. Rumah kita buat ni awak. Rumah biar guna jalan capur-capur. Banjir telah menghanyutkan banyak barang peribadi yang penuh dengan kenangan. Namun, terdapat satu yang terselamat. Ini gambar yang apa tinggal kenangan ni. Yang Linda jumpa dalam beg. Yang tolong. Masa dia kecil? Masa dia umur 6 tahun, tadika. Ini gambar anak-anak masa baby. Ini je tinggal. Ini je tinggal. Habis semua banjir, kena banjir habis. Tak sempat. Nama abang. Abang. Kenangan. Adalah satu. Apa yang saya dapat daripada hasil jualan tahun ni, bulan Ramadan ni, boleh saya banyak menampung apa yang saya kehilangan semasa banjir. Hari pertama Ramadan setelah dilanda badai. Azman Syah Nik Hassan dan isteri Raja Zainab Raja Ismail bersahur dengan serba sederhana di rumah transit ini. Sejak 4 tahun lalu, setiap kali tibanya bulan Ramadan, mereka menjual juadah berbuka. Tahun ini, meskipun kurang kelengkapan, mereka tekad untuk berniaga kecil-kecilan. Sekitar jam 7 pagi, Zainab mula membuat persediaan untuk menjual murtabak. Perniagaan makanan sudah sebati dengan diri Zainab dan suaminya, memandangkan mereka mengusahakan kantin sekolah sebelum ini. Namun banjir telah menghanyutkan semua kelengkapan dan mereka terpaksa berhenti berniaga sejak 6 bulan lalu. Hari ini, buat pertama kalinya selepas banjir, Zainab dan suami kembali menjual hasil air tangan mereka. Sebelum ini, Azman dan Zainab menjual murtabak di Bazar Ramadan di pasar berdekatan. Oleh kerana kawasan tersebut belum dibaik pulih dengan sempurna, tiada bazar dibuka di sini tahun ini. Demi terus meraih rezeki di bulan mulia, Azman telah membina gerai kecil ini di hadapan rumahnya. Sebenarnya hari ini gembira sangat sebab saya dapat berniaga di tempat saya sendiri. Maknanya selama ni saya dah usaha nak dapat basah warung ni. Mari ini saya mulalah berniaga di warung saya sendiri. Kami dimaklumkan murtabak yang dijual oleh Azman terkenal di sekitar kampung dan sering ditunggu-tunggu oleh masyarakatnya setiap kali bulan puasa. Sebelum ini, dia dapat menjual sehingga 600 keping murtabak dalam sehari. Azman meletakkan harapan tinggi agar perniagaannya kali ini akan turut mendapat sambutan. Apatah lagi, dia mengekalkan harga yang berpatutan. Jam 2 petang. Azman dan isteri memulakan perniagaan murtabak buat pertama kalinya di gerai yang baru dibina ini. Ketika ini masih tidak ramai yang sedar akan kewujudan gerai murtabak Azman. Oleh kerana itu, belum ramai pelanggan yang datang. Jam 5 petang, perkabaran mengenai gerai ini telah tersebar ke seluruh kampung Mani Urai Lama. Semakin ramai yang singgah ke gerai murtabak Azman. Semakin banyak pesanan dibuat oleh pelanggan. Mujur anak kedua Azman, Nik Muhammad Azlan Shah, dapat membantunya di gerai setelah pulang dari sekolah berasrama penuh. Zafri, Mazlinda dan anak-anak turut meluangkan waktu petang untuk meninjau gerai yang dibuka di sekitar kampung. Hari ini, anak sulung mereka, Muhammad Alif Izzat, 9 tahun, turut berpuasa. Sebagai ganjaran, dia mendapat juadah berbuka istimewa yang diinginkannya.
Hidup bermasyarakat, penduduk kampung ini bagaikan sebuah keluarga besar, sentiasa memberi sokongan dan dorongan antara satu sama lain. Terima kasih. Meskipun rumah yang menyimpan banyak kenangan telah hanyut di bawah arus banjir, Mazlinda bersyukur kerana telah mendapat bantuan untuk membina semula rumah di tapak ini. Rumah sebelah ni pun kerajaan nak bantulah. Rumah tu dah diluluskanlah. Ambil masa lah sikit. Ikut stand lah. Kerajaan aku tolong. Memang bagilah. Sementara menunggu rumah baharu siap dibina, keluarga ini menetap di pondok kecil di hadapan tapak rumah yang hanyut. Mazlinda tidak menyangka mereka akan masih menetap di sini walaupun setelah setengah tahun berlalu. Kini di bulan Ramadan, dia sekeluarga sabar menghadapi dugaan hidup ini. Perasaan daripada bulan Ramadan ni amat bubuhlah, tidak macam dulu. Dulu kita dengan ramai-ramai berkeluarga mari rumah-rumah makan. Dan dengan keadaan tempat sepit, terpaksa buatlah kadai lah. Malam mengikut keadaan rasa sebok lah. Tak seperti mana orang lain tak kena banjir. Kita ni kena banjir ni memang berat lah. Azab dan menderita semua orang. Bukan saya seorang, orang lain pun berat lagi. Kita fikir kita sudah lah. Zafri bersyukur punca rezekinya tidak terkesan akibat banjir. Bertugas sebagai kerani, dia membina hidup baharu dengan membeli barang keperluan keluarganya sedikit demi sedikit. Meskipun tidak sempurna, sekurang-kurangnya dia dapat menggembirakan anak-anak di bulan mulia ini. Sementara itu, di gerai Murtabak Azman, dia sekeluarga menikmati juadah berbuka setelah seharian sibuk berniaga. Hari ini adalah hari pertama bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah, hampir 400 biji. Dengan kadar tu alhamdulillah lah permulaan. Mungkin orang ramai tak tahu lagi sebab pindah ke tempat yang baru. Apa yang saya dapat daripada hasil jualan tahun ni, bulan Ramadan ni, boleh saya banyak menampung apa yang saya kehilangan semasa banjir. Kalau tidak sepenuh pun sekadar yang saya mampu. Gigih mencari rezeki di bulan Ramadan. Inilah permulaan kepada kebangkitan keluarga ini setelah kehilangan segalanya dalam musibah banjir. Sesudah berbuka puasa, penduduk setempat mula membanjiri masjid di Kampung Mani Urai lama ini. Seperti keluarga Azman dan Zafri, penduduk lain di sini turut terkesan dengan bencana yang menimpa. Bantuan yang diterima daripada pelbagai pihak telah membantu mereka memulakan hidup baharu. Ketibaan Ramadan disambut penuh kesyukuran dan memberi semangat untuk terus bangkit setelah dilanda badai. Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah memutuskan suratul ikhlas. Ikhlas temennya. Lam yalidu walam yuladu walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Daripada 50 juta penduduk Korea, lebih 35 ribu warganya kini beragama Islam. Jadi Muslim 되고 나서 지금까지 2년 동안
그러니까 아침에 일어나서 그 다음에 저녁에 자기 전에 30분씩 계속 듣고, 그러니까 맨 처음엔 그냥 그 올리 리스닝이었는데 지금은 읽고서 쓰고면서 외우고 있다. 무하마드 알리 antara yang terbuka hatinya untuk memeluk Islam dan hari ini hidupnya lebih sempurna. Lebih 4,000 kilometer dari Kuala Lumpur, Sol menyaksikan perjuangan insan terpilih dalam mengembangkan syiar Islam di sini. Sol, bandaraya ketiga termaju di Asia. Mempunyai jumlah penduduk hampir 11 juta orang, ia merupakan ibu negara kepada Korea Selatan yang digelar sebagai Bumi Hening Pagi. Hubungan awal Islam dengan Korea mula tercatat selepas kewafatan Rasulullah melalui pedagang Arab. Perkembangannya lebih nyata ketika era Perang Saudara di Korea pada tahun 1955. 10 tahun selepas itu, tertubuhnya Persatuan Muslim pertama dikenali Korean Muslim Society pada tahun 1965. Rahman Lee, Imam Masjid Utama Seoul. Berkelulusan Bahasa Arab dan Teologi dari Universiti Islam Madinah, dia mula berkhidmat sebagai imam di sini sejak tahun 2006. Actually, in our generation, maybe cannot find the born Muslim, but next our generation, like my children and the young generation, it become now born Muslims, and also the numbers of we cannot how we should count it is by marriage also. Menurut Rahman, jumlah Muslim tempatan kian meningkat. Difahamkan secara purata seramai 20 orang memeluk agama Islam setiap bulan di Korea. Rentetan itu, Korean Muslim Society, kini dikenali sebagai Korean Muslim Federation. Perubahan itu telah memperkasakan fungsinya memenuhi keperluan umat Islam Korea. On the Korea Muslim Federation, we have several kind of the committee. Madrasah Committee, and Halal Committee, and the Sharia Committee, and the Haji Committee, and kind of it. Dawah Committee also, yeah, it's a more important Dawah Committee. Islam semakin diterima oleh masyarakat Korea. Bukan sahaja tertumpu di ibu negara, bahkan ia telah diperluaskan hampir ke seluruh Korea. Lebih sejam perjalanan dari Seoul, perhentian seterusnya ke bahagian utara iaitu Paju. Seong Tae-ma, nama asal usahawan berusia lewat 50-an ini. Sebelum penghijrahannya pada tahun 2013, dia mempersiapkan diri dengan ilmu Islam yang dipelajari dari kelas-kelas agama dan individu rujukan. Syahadah를 결정하게 된 동기는 수라틀 이클라스 이클라스 때문이에요. 람 얄리드 왈람 이울라드 왈람 야쿨라 쿠판 아하드 이거 보면서 아 이거 굉장히 좋은 종교다 이렇게 생각을 했어요. 그래서 사과했어요. Tekadnya untuk mengenali Islam sangat luar biasa. Muhammad menghafal surah Al-Baqarah menerusi penulisannya dalam tulisan Korea di atas gulungan kertas. How can recite like this by writing in Korean language? I don't understand. I don't believe. I realized that his reality and his truth of the Islam, so I followed him. Muhammad Ali juga penggerak Korean United Muslim yang melaksanakan aktiviti dakwah bagi saudara baharu. Sulaiman Lee Heng Lee, insan penting dalam perkembangan Islam di Korea Selatan.
dia telah melafazkan syahadah sekitar tahun 1960-an. Ia kira tak bunyikah kucing aku? Kucing aku ini Muslimi desyo, syahadah desyo, syahadah. Kita, saya tak tahu. Jadi, saya kata kepada kucing aku, "Jom Islam ini tentang jom Arabai kita, terlalu jom Arabai kita. Jangan Islam ini kerana jangkauanji. Jadi, saya kasihan kepada desyo." Sulaiman antara 11 rakyat Korea yang dibawa ke Malaysia untuk mendalami Islam secara intensif. Pada sekitar tahun 1960-an, dia menjalani pengajian di Kolej Islam Klang yang kini dikenali sebagai Kolej Islam Sultan Alam Shah selama 6 bulan. Ia membuka lembaran baharu dalam kehidupan dan keluarganya. Sulaiman menyaksikan sumbangan Malaysia di bawah kepimpinan almarhum Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama, memartabatkan Islam di bumi hening Korea. Antaranya pembinaan masjid utama Seoul dan Sulaiman dilantik menjadi imam pertama di masjid tersohor itu. Allahu Akbar. Meskipun usia pengislaman Muhammad Ali baru menjangkau 2 tahun, dia antara insan bertuah. Pada tahun 2014, Muhammad Ali dijemput bertandang ke rumah Allah, Makkah Al-Mukarramah. Itulah impiannya setelah bergelar Muslimin dan berkat doa, ia menjadi realiti. Pertama, Mekah의 Kaabah를 봤을 때 그냥 아무 이유 없이 눈물이 났다. 정신이 하나도 없었다, 정신이. Sejak Islam mula diiktiraf di Korea Selatan, kepekaan terhadap makanan halal telah berjaya dibentuk. Ia merupakan antara senjata utama yang diperlukan bagi sesebuah negara sebagai sandaran menarik lebih ramai pelancong asing, khususnya Muslim. Pasar Nor Yangjin, pasar ikan terbesar di Seoul. Sejak dibuka pada era penjajahan Jepun di Korea sekitar tahun 1927, ia merupakan lubuk penggemar makanan laut. Di sini merupakan lokasi alternatif bagi masyarakat Islam di Korea untuk mendapatkan sumber makanan halal. Menghimpunkan lebih 700 peniaga, ia beroperasi 24 jam. Tidak hairanlah purata pengunjung ke pasar ini mencecah 30,000 orang setiap hari. Keperluan minoriti Muslim di Korea bertambah saban hari, terutamanya makanan halal. Itaewon, kawasan yang dapat menawarkan keperluan itu. Alhamdulillah, we are very warmly and very good relation with the JAKIM Malaysia and also with the MUIS Singapore and MUI Indonesia, and also we are very warmly trying to recognize mutually recognizing system with halal committees and halal bodies all around the world. Terletak berhampiran masjid utama Seoul, banyak premis halal didapati di sini. Restoran Zafran, paling hampir dengan masjid utama Seoul. Restoran ini mula dibuka pada akhir tahun lalu oleh seorang warga India yang telah bermastautin di sini sejak 15 tahun lalu. Menyediakan hampir 100 sajian, pastinya memerlukan bahan mentah yang ditanggung halal dalam kuantiti besar. All kind of ingredients available in Korea, so we are not facing any difficulties to get halal things like meat. We get halal from the local market, like who doing the Muslim people. Perkembangan Islam di bumi Korea semakin bercambah. Jika 10 tahun lalu, Korea antara negara yang sukar untuk memperolehi sajian halal dalam kalangan pelancong Muslim, kini keadaan itu telah berubah. Restoran Eid yang membawa maksud perayaan, premis yang menghidangkan makanan tempatan Korea.
Ia diusahakan oleh penduduk tempatan yang telah memeluk Islam. Melihat kepada perubahan ini, masyarakat Islam di Korea semakin diiktiraf. It's not very easy. We are trying same system of Islamic halal bodies in the world, like Zakim and Mui and Mui's Singapore, and also other Islamic halal bodies around the world. Di masjid utama Seoul, keperluan ilmu golongan lanjut usia diberikan penekanan. Ustaz Baihaqi, pemuda berasal dari Jawa Barat Indonesia ini, merupakan tenaga pengajar bagi kelas mengaji di sini. Satu minggu dua kali atau tiga kali ada pengajian khusus Al-Quran buat mereka, mulai dari pertama alif, ba, ta, sa, sampai mahir insyaallah. Terdapat 15 buah masjid di seluruh Korea Selatan yang diselia oleh Korean Muslim Federation. Masjid Utama Seoul, masjid pertama dan terbesar di Korea Selatan. Ia mula dibina pada tahun 1974 dan siap sepenuhnya dua tahun kemudian. Mampu menampung 1,000 jemaah dalam satu masa, ia menjadi pusat tumpuan berbilang bangsa dari latar berbeza berkumpul di sini untuk menunaikan solat Jumaat. Islam di bumi Korea Selatan telah melalui transformasi indah, memperlihatkan masyarakat Muslim di sini semakin teguh berdiri biarpun minoriti. Perjuangan dan pengorbanan disatukan dan Nur Islam pasti akan terus menerangi bumi hening pagi. Siapa makan mesti rasa power dia tu, rasa dia tu. Juadah ini cukup terkenal di Johor Bahru. Murtabak cheese mencipta nama kerana kelazatannya. Bahan ni memang bahan yang mahal saya tahu. Siapa makan mesti rasa power dia tu, rasa dia tu. Apakah rahsia ramuannya sehingga ia dijual 2,000 keping sehari di bulan Ramadan? Plaza Angsana, Johor Bahru. Hari ini masuk minggu kedua umat Islam berpuasa. Bazar Ramadan menjadi antara kunjungan pilihan masyarakat di sini. Pelbagai juadah dijual dan menjadi menu segera untuk santapan waktu berbuka. Gerai di sini mula beroperasi sejak beberapa tahun dahulu dan sentiasa menerima permintaan tinggi daripada orang ramai. Okey, di Bazar Ramadan di Plaza Angsana ini banyak pilihan-pilihan makanan suatu bulan Ramadan, dan kalau kita tengok dekat sini banyak gerai-gerai yang memang dah popular. Selain itu makanan biasa, nasi lemak dan sebagainya, kalau kita dengar dekat sini juga ada jual makanan tradisi Johor, dan antaranya ini burasak. Kalau burasak selalu orang Johor tahulah, kalau macam orang di sebelah utara mungkin tak pernah dengar burasak. Dino Amirul Daud antara peniaga yang menggunakan kesempatan untuk berniaga di bulan Ramadan. Dia mula berniaga sekitar jam 3 pagi.
Ketupat, burasa dan lepat loy buatan ibunya menjadi kegemaran ramai. Ketupat tu satu makanan tradisi kan, macam kan, makanan orang Bugis. Kita gunakan beras, masak dengan santan. Dah masak tu kita dah kukus, kita rebus balik. Bagi dia tahan. Terletak di bandar, Kampung Kurnia memiliki tarikannya yang tersendiri. Setiap kali tibanya Ramadan, Kampung Kurnia menjadi tumpuan warga Kota Johor Bahru kerana dikatakan memiliki murtabak yang cukup berbeza dan special. Juga dikatakan sedap berbanding murtabak yang lain. Dan saya di sini pada hari ini untuk bawakan kepada anda di sebalik pembuatan murtabak cheese majid yang terkenal di sekitar Johor Bahru ini. Assalamualaikum. Dah berapa keping pagi ini? Sejak jam 9 pagi, pekerja di gerai ini sibuk menyiapkan tempahan murtabak yang diterima. Hampir setiap hari, gerai ini menyediakan lebih 2,000 doh untuk menghasilkan murtabak keju. Ia menjadi tarikan terbaharu buat penggemar makanan tempatan. Gerai ini mula beroperasi hampir 10 tahun lalu. Tarikan menu utamanya, murtabak cheese majid, menjadi salah satu jenama yang cukup gah dalam perniagaan makanan di Johor. Bermula jam 12:30 hari, orang ramai sudah mula memenuhi ruang hadapan gerai ini. Muhammad Najib Mustafa, pemilik dan pengusaha murtabak cheese majid. Inilah rutin biasa bagi dia dan isteri, Hamidah Abdul Hamid, 6 kali seminggu. Dah setelah 10 tahun kurang lebih saya berniaga dalam tabak yang tradisional ini, timbullah usaha untuk saya mempermajukan dan mengupgradekan tabak ini menjadi tabak cheese. Memulakan sesuatu yang baharu banyak cabarannya. Namun, usahawan berusia 42 tahun ini memiliki keazaman yang kuat. Dia berjaya meyakinkan pelanggan setelah melalui beberapa siri kegagalan. Kini, dia mempunyai beberapa pelanggan setia. Cheese daging ada dua. Okay. Jadi saya pelan-pelan dah satu-satu bagi test orang. Macam-macam orang komplain, kenapa awak punya mutabak ni mahal sangat, mutabak cheese. Memang sedap, tapi kenapa mahal, kata. Saya pun cakaplah, bahan ni memang bahan yang mahal, saya tahu. Bukannya bahan yang biasa-biasa, harga yang biasa, tak. Tapi bahan yang berkualiti. Memang siapa makan, mesti rasa power dia tu. Rasa dia tu, mesti ada. Macam tu. Tiga kaunter membuat murtabak dibuka bagi memenuhi permintaan pelanggan. Ini setelah menyedari sambutan luar biasa yang diterima. Tahun keempat, baru betul-betul orang kenal dan orang tahu bahawa saya ada jual, mengeluarkan produk yang dikatakan mutabak cheese ini. Sayalah orang yang pertama-tamanya dalam dunia, bukannya dalam Malaysia tau, dalam dunia. Pasal sebelum saya buat tu memang saya dah cek semua. Dalam internet, dalam mana ada tak orang buat. Memang tak pernah ada orang buat. Sayalah orang pertama. Selain pengusaha, pekerja turut menjadi tulang belakang di sebalik kejayaan perniagaan murtabak keju ini. Muhammad Faiz Mustafa cukup berpengalaman dalam menebar kepingan murtabak. Ia dipelajari secara turun-temurun di dalam keluarganya. Selalunya kalau tepung macam naik, dia tepung dia kecil. Kalau ini tepung dia besar. So kalau besar dia tebar, dia pun ada skill juga. Dia tak boleh orang kata suka-suka. Kita kena nipiskan betul-betul, baru sedap. Selain roti, inti murtabak turut menjadi resepi kejayaan perniagaan ini.
Inti yang dihasilkan terdiri daripada bahan-bahan segar seperti telur, bawang dan serbuk perasa termasuklah isi ayam, kambing dan lembu. Keju yang menjadi inti asas murtabak ini dipilih dengan teliti. Apabila saya jumpa satu cheese yang betul-betul memang sedaplah orang makan, saya cuba taruh dan saya cuba lagi satu lagi cheese, maknanya jadi double cheese. Bila saya taruh double cheese tu, baru rasa tu datang. Saya pun bagi try kawan-kawan apa semua, bagi rasa. Dia orang pun puas hati, baru saya memperkenalkan murtabak cheese ni. Setiap murtabak dijual dengan harga berbeza mengikut jenisnya. Harga bermula daripada RM10 sehingga RM28. Waktu menjelang petang, pelanggan sudah mula memenuhi kaunter jualan ini. Ada juga pelanggan yang datang dari luar Johor semata-mata ingin mengambil peluang berbuka dengan juadah istimewa ini. Selalu lah, tiap-tiap minggu memang selalu biasa orang datang. Hari Sabtu, Ahad memang famous lah. Orang Singapura selalu datang. Orang KL datang beli 20, 30, 40 keping, bawa balik ke KL untuk kadang-kadang member-member order. Salihuddin Muhammad merupakan antara pelanggan setia Murtabak Cis Majid. Sekitar jam 5 petang, dia pasti akan berkunjung ke sini bersama rakan-rakan untuk mendapatkan menu wajib berbuka puasa. Ini saya beli murtabak cheese daging, bang. Selalu memang beli cheese daging? Saya selalu balik kerja, singgah sini. Kalau tiap bulan puasa, saya singgah sini beli murtabak cheese. Pukul 5 ke, pukul 6, balik kerja, saya singgah sini. Datang kadang-kadang dah tak ada. Kadang-kadang ada tinggal lagi 2-3. Itu rezeki saya lah. Ramadan menjadi ujian getir buat Muhammad Faiz. Bekerja dalam suasana seperti ini sambil menjalani ibadah puasa agak mencabar. Tapi itu semua tu ujian kan? Orang kata selalu benda tu nikmat. Dan kalau kita bekerja sungguh-sungguh, kita punya nikmat tu. Nanti akhir sekali kita punya nikmat tu kita rasa. Tak apalah, kita anggap benda ni satu punca rezeki kita. Allahu Akbar. Sejurus masuk waktu berbuka, kami mencuba juadah istimewa ini. Dari hadapan sini ada kambing, ini ayam dan juga daging. Saya nak makan murtabak cheese jambu kambing. Dia berharga RM28. Okey. Saya sebenarnya peminat cheese, jadi memang saya tak sabar-sabar nak rasa special istimewanya murtabak ni. Dia punya texture nampak lembut ya. Mungkin sebab dah kandungan cheese banyak. Jadi kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Tak terkata. Rasa cheese memang sangat clear, sangat jelas. Dicampur dengan semua murtabak memang satu yang berbeza lah. Memang sangat-sangat sedap. Kena try ni. Murtabak cheese jambu ini merupakan antara murtabak yang menjadi kegemaran ramai. Setiap suapan memberi nikmat rasa keju dan inti yang sebati bersama. Ia dimakan bersama timun dan sos yang menjadi penambah rasa juadah ini. Bermula sebagai impian dan cita-cita, perniagaan yang mencecah usia hampir 5 dekad ini kini telah dikenali ramai. Melalui inovasi makanan timur dan barat, ia mencipta rasa yang cukup mengagumkan. Tidak hairanlah setiap kali tibanya bulan Ramadan, murtabak berinti keju yang unik ini menjadi buruan orang ramai yang inginkan sesuatu kelainan dalam juadah berbuka puasa.